Baru ada suara nih. Nah, toh. Cek, 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 cek. Oke, mantap. Oke ya, mantap. Oke, mantap. Gua mau buka kain master. Oke, ini dia kain master gua. Buset, kenapa lah itu? Bisakah sambil live streaming gini tipu sinyal center tuh dikasih sinyal? Tidak bisa, tidak bisa ya, tidak bisa. Oke. Yuk, yang mau request tutorial. Kemarin ini bisa hapus deh. Kemarin ini saya sudah bikin tutorial di sini. Jadi ini tutorial hari ketiga gitu. Hari ketiga. Live streaming di HP, bayangkan tuh eh. Makan tuh live streaming di HP tuh. Orang belum ada yang live streaming di HP. Ya. Jadi di sini gua mau ngedit apa ya? Buat new project dah. Bikin new project, terus kita di sini kasih masuk oh iya, betul ini. Siapa? Budi kadong bilang gak? Siapa kadong bilang? Budi. Oke. Bukannya kalau kayak begini kalian sudah tahu kemarin ya? Gampang bikin efek kayak gini saja cuy. Kok orang-orang nggak tahu gitu? Nih, mana biar muka gua jadi korban. Dengan mukanya orang terus kemarin dapat tegur toh. Kenapa pakai mukanya orang terus, mukanya orang terus, mukanya orang, mukanya orang, mukanya orang? Karena saya suka mukanya orang. Ya ini misalkan nih muka gua aja nih ya, jadi korban. Ya nggak apa-apa ya. Tuh. Ini bikin muka, muka tuh kayak apa? Muka dia membesar gitu, muka membesar ini kayak ada bulatan-bulatan nih, apa namanya nih, setelah tahu ada bulatan-bulatan gitu ya, cara
buatnya ya kayak biasa. Cara buatnya tuh di sini di efek teman-teman nih, di efek toh. Terus nama efek tuh pinch bugle. Kalian bisa, kalau yang belum ada di Kain Masternya, kalian bisa download di sini, dapatkan lainnya. Tapi dengan syarat kalian harus aktifkan jaringan internet terlebih dahulu, kayak gitu. Ya, jadi kalau belum ada jaringan internet nih, kalau kalian belum ada jaringan internet, otomatis nggak akan kebuka dia punya store, store Kain Masternya. Nah, di sini kan ada efek nih, mana efek nih? Ya, ini efek sudah ini. Kalian lihat cuy, sorry, maaf. Ya, di sini kan ada efek nih. Mana ini pinch bugle nih, kalian tinggal klik. Terus kalian pilih unduh. Karena di sini gua udah terunduh, makanya di sini tulisannya terinstall ya. Jadi gua nggak usah unduh ulang gitu. Secara pribadi ya kayak gitu. Terus kalau sudah ke-download ya, otomatis asetnya tuh akan berada di sebelah sini, teman-teman nih. Bugle, kita pilih yang bugle. Kita oke, kita perkecil cuy, perkecil, weh, 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 weh. Ini Budi 01 kan, depu efek yang mata membesar itu. Terus kita duplikat. Mana duplikat? Bentar. Oh, ini anjir yang diduplikat. Nah, sorry sorry, nggak kelihatan tadi dia punya tulisan. Jadi ini kita tinggal duplikat, baru taruh satu di mata sebelah. Terus kita duplikat lagi ya teman-teman ya, di sini kita duplikat lagi, taruh di mulut. Tuh, udah jadi tuh kayak Budi 01 kah? Mana? Nih tuh. Bentar. Tuh, mirip-mirip cuy. Tuh, tuh mirip kan dengan Budi 01? Nih, mirip nih. Tuh, kalian lihat tuh. Mirip cuy dengan Budi 01. Untuk tutorial buat apa nih, buat kayak efek merah kayak gini tuh udah sebuatin sih dia, efek namanya efek marah, kalian cari aja di video-video lamaku, namanya efek marah, gua udah buatin tutorialnya ya. Nggak apa-apa sih, sambil live di sini gua bikinin dah. Misalkan ini file kalian, footage kalian toh, kalian potong gitu. Terus di sini kalian kasih warna gitu. Warna di manakah kau berada? Filter warna, sorry. Di filter warna cari yang warna merah ini kali ya. Aduh. Efek dah. Kalau kalau susah pakai filter warna, pakai latar saja, pakai lapisan, terus pakai media, terus di sini pilih latar, pilih yang warna merah. Oke, di sini warna merahnya gua cari yang paling tebal warna merah. Terus ini dipindahkan posisinya di depan. Loh, kok nggak agak bisa gitu. Majukan. Loh, kok kagak bisa gitu. Atau ini yang di belakang kan, pindah ke belakang.
Loh, kok kakak bisa gitu? Wah, ngebug, cok, ngebug, ngebug. Ini jeleknya, jeleknya tadi tuh bikin ngebug. Dia punya apa? Waduh, ngebug, cok. Filter warna itu. Kita bikin file baru saja, kita bikin file baru. Kita bikin file baru. Terus tadi mana Budi 01 videonya, Budi 01 ini Budi 01 ya. Terus gua kasih, oh sudah ada yang join ternyata. Gua kira tadi belum ada yang join. Nanti kalian tinggal apa yang baru bergabung, nanti kalian tinggal replay atau kalian putar ulang. Tadi saya bikin ini efek ini nih yang kemarin Budi 01 nih yang efek bugel, ngedit efek bugel sama efek marah. Efek bugel tadi gua udah buatin, nanti kalian tinggal replay saja ulang. Di sini gua mau lanjut ke efek marah. Ada sih di videoku, kalian tinggal nonton saja sih, cuman kalau kalian mau saja. Kalau efek marah itu saya sudah buatin tutorialnya sekali lagi ya, sampai mulut gua berbusa. Itu gampang, jadi efek marah tuh bisa kalian buat dari sini, terus pakai filter warna bisa. Cuman ada juga pakai cara yang pakai media, pakai latar. Terus pilih warna gitu. Terus di sini pilih warna merah. Ya kan? Tuh, ini perbesar. Terus di menyampurkan. Pilih saja yang cocok gitu kan. Ini kayak gini. Mana tadi tuh Budi 01. Yang efek ini itu efek bugle. Ini namanya efek bugle ya. Terus ini warna merah ini efeknya, bikinnya caranya kayak gini. Tuh. Nanti tinggal disesuaikan saja di menyampur. Nih. Tuh. Kayak gitu doang sih. Simple. Kita lanjut nonton ya Budi 01. Untuk tutorial suara bergema, gua udah buatin ya suara bergema. Suara bergema tuh paling gampang. Tapi syaratnya kalau di video bergema itu harus di Kain Master yang baru. Karena dia punya apa? Dia punya buat efeknya tuh ada di Kain Master yang paling baru. Saya sudah pernah cari Kain Master yang lama dan ternyata nggak ada. Iya. Nih, nama efeknya adalah nama efeknya adalah Berkumandang. Nih. Tinggal pilih saja yang cocok. Ini untuk yang suara bergema, ada banyak pilihan. Aduh, sorry, muka gua kayak muka ngantuk. Iya, Discord aktif. Tapi nanti kalau saya kasih aktif Discord di sini, nanti saya punya suara mic tidak muncul. Jadi palingan nanti
Ketik saja di Discord, nanti saya balas. Tuh, suaranya dia bergema. Kita ganti lagi. Ini suara bergema tuh paling paling sering digunakan sama YouTuber-YouTuber reaction atau YouTuber, pokoknya semua YouTuber gaming itu biasanya pakai suara bergema. Ya. Nih, salah satunya di Budi 01 nih kan dia gaming gamer ya. Itu dia juga pakai. Nih. Oh iya, gua suaranya gua kasih anaktif. Gua aktifkan dulu lah. Ah, yang tutorial ini. Nih, yang dia ngomong kayak ada bayang-bayangan gitu. Nih. Ini gua udah buatin tutorialnya yang kayak begini nih. Efek kayak gini. Itu saya pernah buat di video Caknan, di video klipnya Caknan itu kan pakai efek kayak begini. Itu saya sudah pernah buatin tutorialnya. Ini kayak editan-editan kayak gini simple teman-teman, gampang. Cuman kadang orang-orang tuh males ngeditnya karena apa ya? Karena itu apa? Karena panjang videonya gitu. Jadi lebih baik pilih yang gampang-gampang saja. Ini bayangkan dia zoom nih, dia zoom tuh. Wah, oh my God. Ngedit sesimpel ini tapi bagus ya, asalkan dia ngedit niat memang ngeditnya gitu. Ini untuk bikin efek kayak gini juga itu cukup pakai videonya Just No Limit yang efek kayak gini nih. Nih. Tuh. Ini nanti videonya di videonya apa footage dari mukanya Budi 01 ini dikasih transparan, opacity-nya diturunin kalau kayak gini tuh. Opacity-nya diturunin terus pakai suara bergema. Ya, suara bergema sekali lagi gua udah buatin tutorialnya, kalian nonton saja, cari situ kalau nggak salah gua bikinnya tuh suara bergema Ella FK Fajar gitu. Terus ini dia punya video dikasih opacity-nya menurun. Jadi intinya kalau ngedit itu apa ya, harus niat memang ya, harus niat niat niat. Bayangkan nih video berapa menit nih, 18 menit anjir baru full efek. Bayangkan tuh, ini kalau dia ngedit sendiri hebat sih, ini kayaknya dia suka pakai editor nih Budi 01 nih. Bayangkan ya satu video 18 menit full efek kayak gini Mameta. Baru biasanya YouTuber-YouTuber gaming itu mereka kejar target. Bayangkan satu hari biasa satu video, kalau nggak satu hari dua video. Kalau nggak capek tuh, mamam tuh ya. Paling capek sudah kalau bikin kayak begini. Napkin. Napkin bentar. Berarti harus buka YouTube dulu bentar. Napkin. 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 Hmm.
Napkin kayaknya gampang. Terus akhiri kata-kata yang lu bilang dengan huruf R. Kalau nggak bisa, videonya selesai. Hai, selamat terdatang dir channeler Napkinger. Aduh, gue R. Iya. Jadir, kalir inir gua. Ya intinya di channel Napking itu kayaknya kebanyakan gampang sih ini. Berbakar bakar cukup bermain. Rekam layar doang, rekam layar doang terus dia Eraser action. Oke, langsung saja. Bang coba Jadir gimana apa tuh? Bang coba gimana triknya video reaction Erpan yang bagian kamera dia bisa kepindah-pindah gitu loh. Ngerti nggak bang maksud gua? Ngerti. Ngerti, gua ngerti. Oh. Iya, ngerti. Ya, jadi kalau untuk videonya Napking lagi gara-gara itu. Jadi untuk videonya Erpan itu gampang loh teman-teman bikinnya. Misalkan kayak gini nih. Kalian tinggal kasih masukan file kamera gua mana ya? Aduh, gua mata siwer-siwer nih. Tandanya udah 5 watt mata gua. Nih ya. Erpan punya kan gini. Misalkan ini kan lagi nge-reaction toh. Terus di sini kasih pemangkas karena Erpan punya biasanya tuh kotak bukan persegi panjang. Tuh, kotak, oke. Nah, untuk supaya apa? Supaya itu gampang diedit. Langkah yang pertama itu kalau mau bikin kayak Erpan, bagusnya kalian potong-potongin dulu videonya satu-satu. Cari momen-momen yang misalkan kayak begini. Misalkan di momen ini kita potong sampai di momen sini kita potong. Nah, misalkan terus di sini kita perbesar. Biasanya Erpan gitu ada momen-momen di mana kameranya saja yang muncul jadi besar gitu kan. Di pemangkasnya kita kasih panjang lagi terus kita kasih besar kayak gini. Tapi sarannya gua kalau Erpan bagusnya dipotong-potong saja dulu. Kayak gini tuh. Tuh kayak gini kalau Erpan punya sih. Nih, misalkan ada momen tuh kayak gini tuh jadi kecil terus momen kepanjang terus kita cari lagi kita potong nah misalkan di bagian sini toh yang Saga YT bilang bang coba gimana triknya video reaction kamera dia bisa kepindah-pindah gitu loh itu pakai ini kunci animasi nih kalian harus satu-satu kunci animasinya misalkan ini lari ke sini. Terus dia memperbesar. Terus tambahkan kunci animasi buat dia supaya tetap kan. Terus tambah kunci animasi di sini. Tambahkan di sini, terus putar sedikit. Terus tambahkan. Terus mana nih udah sampai mana oh putar gitu set di sini kita bergerak kita tambahkan terus di sini terakhir kita kasih kunci lagi terus kita tambah lagi buat dia kembali normal putar set set gitu. Jadi main di kunci animasi kalau Erpan punya.
Nih, kayak gini nih. Set, dia berputar tuh, set. Kayak gitu. Terus untuk Nap King, gua lanjutin nontonnya Nap King. Nyar kayak ginir gua harus ser ngomonger paker r dir terakhir nyar care start starter har susar banget ter. Tapi bener kan di video abang sebelumnya belum ada ini? Iya sih, maksudnya gua belum jelasin secara tuntas, cuman ya cara ngeditnya kurang lebihnya kayak gitu. Nggak apa-apa sih, kan saya kasih tutorial kan. Sekarang sengaja kan saya live streaming kan, karena siangnya tuh saya bikin tugas skripsi ya, malamnya gua, daripada nanti gua nggak ada konten kan, gua nggak sempat syuting, lebih baik gua live streaming karena belum ada orang live streaming tutorial kayak gini cuy. Ya gua lanjut nontonin dulu Nap King ya. Gua gak boleh matir di sini lagi. Oper, oper, goblor. Wow. Ar, gua kira udah gak ada. Cabur. Tever. Susah banget ter. Nap King kayaknya kebanyakan nanti tuh dia punya video kayak challenge betul. Kalau ngeditnya Nap King saya rasa dia pakai kotak. Yer. Ini kalau kotak, kalau video kotak begini dari gamenya sih. Biasanya kan ada game, kalau game-game zaman dulu itu. Jadi kalau game-game zaman dulu itu dia punya apa? Nggak full layar gitu, nggak sampai full layar gitu kalau game-game zaman dulu. Bisa kasih kayak contoh Kak, mau video mana gitu yang kasih lihat gitu biar gua paham yang dimaksud yang mana. Videonya yang lain. Oke, gua liatin videonya yang lain. Yang mana? Kalau Garik ngomong. Yang mana coba? Yang dia facecam. Oh, yang dia facecam. Ini mungkin ya. Wah, parah sih cerita horor di Spoon. Bikin deg-degan banget. Hai, selamat datang di channel Lab King. Ah. Jadi kali ini gue bakalan melakukan reaction challenge lagi. Ah. Iya. Ini dari facecam-nya sih kayaknya. Dan yang akan gue reaction kali ini adalah video gaming yang kalau diupload tuh selalu trending ya. Oh, oke, okay, ya. Sama-sama. Nggak apa-apa, nggak usah panggil saya guru juga, anjir. Ditunggu konten cara tepat posisi masukin sound effect. Oh, maksudnya cara yang tepat buat kasih masuk sound effect. Ya, nanti di live streaming besok mungkin kali ya. Ya, itu adalah Milia yang terbaru, oke? Okay? Kalian pasti tahu lah ya, gue juga baru lihat tadi ada di trending. Pasti selalu trending deh ya. Dan challenge adalah kalau misalnya Garit ngomong, videonya selesai, oke? Okay? Dan gue sama sekali belum nonton videonya. Kalau ini kayaknya dia kotak begini, apa kameranya kotak itu karena facecam-nya sih, bro. Kalau ngeditnya, misalkan kita nggak punya kamera yang kotak gitu, ngeditnya itu pakai. Oke, bentar. Gua masukin dulu, bikin file baru ya. Kalau file kamera kan biasanya kan dia full layar kan, nggak ada hitam-hitamnya gitu. Kalau mau dibikin ya pakai gini aja. Ini
terus ke awal sini, mana sini, terus masukin dia punya file kamera. Seperti biasa, muka andalan kita semua. Nah, misalkan kayak gini, kita pangkas sedikit gitu biar dia kayak facecam gitu kan. Kita tes perbesar dulu. Tunggu-tunggu, kayaknya napkin tadi dia tidak terlalu besar deh. Ah iya, dia sampai ke bawah, dia sampai ke bawah gitu kayak gini. Oke, kita sampai ke bawah dulu. Oke, kayak gini. Terus kita pangkas. Kayak gini jadinya. Bam. Begini kan maksudnya? Ah, Bang, yang dia challenge kalau dia ini itu yang nyah mundur, terus ada juga videonya selesai, terus ada banyak lagi. Oh, nanti coba gua riset ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini gua kasih kayak contoh satu-satu dulu. Misalkan bikin kamera kayak gini, kalau nggak punya facecam kan susah tuh. Kalau nggak punya facecam, dimanapun nih gua. Nih, kalau nggak punya facecam kan nggak bisa ya ngebuatnya kayak gitu. Kalau nggak kebesaran lagi. Bentar, bentar, gua cari dulu yang dimaksud Jackie. Gua jadi sama sekali belum lihat gitu. Nah, jadi gue udah liatnya di trending nomor 1 di gaming ya. Tapi kalau di trending yang biasa gue gak tahu keberapa. Dan kita langsung lihat aja, let's go. Oke. Gue gak tahu kalau reaction si Milia ini bakal copyright apa enggak. But I don't know. Tapi gak apa-apa, kita seru-seruan aja. Like dulu, oke. Aku AFK dulu ya. Nanti juga gue AFK. Oke. Belum ada garit kan? Mau ngapain, Cak? Ya, sholat lah. Oh, yuk bareng ya. Iya, kau kusolatin ya. Iya. Jadi temennya siapa ya yang tadi yang nanya itu? Sebuah canda jelek. Oke. Okay. Kenapa dari dulu gue suka banget sama editannya dia kalau main game? Jadi coba nanti pas bagian si itunya kasih keluar efeknya, coba nanti langsung komen biar gua stop. Mas Garrett, kalau boleh tahu dulu kuliah ambil jurusan apa? Aku ilmu sejarah. Oh, go. Hai, selamat datang di channel Lab King. Jadi kali ini gue bakalan bermain. Oh, yang tadi. Bentar. Udah gue kecilin. Kalau ini adalah kalau misalnya gue mati di game ini, gue pukul bangku biru. Oke, okay? Kalian pasti tahu lah bangkunya yang mana. Oke, okay? Jadi belum nonton videonya dimanapun nih. Gue ilmu sejarah. Oh, gue. Garrett, kalau boleh tahu dulu kuliah ambil jurusan apa? Aku ilmu sejarah. Ah, itu tinggal di-cut saja sih. Jadi sabar, gua sambungin dia punya komentar dari awal. Tuh Bang, video pendek doang tapi kotak. Oke, coba Bang lihat videonya yang lain yang facecam. Oke. Yang dia challenge kalau dia itu videonya mundur. Terus ada juga videonya selesai, terus ada banyak lagi. Hah? Saya kayak bingung sumpah, Bro. Iya, bingung saya. Bang, yang dia challenge ada juga yang videonya kan dia main game mati terus, videonya selesai, habis itu videonya selesai lah. Video mundur lah. Maksudnya video mundur
kayak video mundur. Coba gua coba pahami dulu. Video mundur. Video keulang lagi. Bentar gua kasih lapisan dulu. Oke. Kita coba masukin seperti biasa muka andalanku lagi ya. Video reverse ya. Reverse sudah ada efeknya di KineMaster, bro. Kalau untuk reverse, cuman kayaknya gue mulai ngerti maksudnya. Jadi misalkan ini kan, gini, terus kita pause gitu kan, kita pilih di sini. Tangkap dan tambahkan sebagai klip. Kayak gini nih. Terus kita sama dengan. Bentar, gua mau coba yang reverse dulu yang dimaksudnya. Kalau betul ya berarti gua betul. Kalau tidak ya berarti gua yang salah. Kita duplikat. Kayak gini. Tambahkan gambar gitu, stiker, bukan gambar, stiker kayak gini kan maksudnya kan, bukan mana ya, saya punya stiker itu. Ini bentar gua mau coba bikinin tutorial dulu, bentar. Oh ada nih, videographer. Kayak gini kan. Set, terus diputar ulang. Masukkan lagi stiker. Mungkin yang dimaksud begini ya, mungkin. Kalau bukan juga ya nggak apa-apa kan, sekalian kalian nambah-nambah ilmu. Ceklek kayak gini. Kita pangkas ke kiri. Jadi ini kan ke paus. Jadi lagi bla 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 gitu, terus set ke paus, terus set ke ulang gitu kan. Jadi gini, terus kita pakai membalik, tunggu beberapa menit gitu videonya dibalik. Tunggu beberapa detik, ya nggak terlalu lama sih menurut gua sih. Oh iya, gua live nih udah berapa menit ya? Wih, udah hampir 1 jam cuy. Mantap, gua live streaming tutorial ya, mirip itulah. Oke bro, kayaknya ini yang lu maksud. Kayak gini, set, berhenti, terus terulang gini, set. Cuman ini nanti dipercepat gerakannya pakai speed control biar kayak gitu kan biasanya kan. Set.
Terus bentar, ini belum selesai nih. Terus kita tambahkan efek lapisan. Kita pakai efek ini yang TV gini. Cari aja di YouTube, ada itu. Old TV static overloop atau apalah itulah. Kita pakai menyampur. Kita pakai menyampur. Kurang cocok. Oke, ini cocok. Kayak gini. Jadi dia gini. Stop, set, langsung keulang. Zing 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 gitu kan. Ini gue masih pakai apa sound effect pakai mulut, nanti kalian tambah, nanti kalian cari sound effectnya kayak gitu. Jadi kayak gini lagi ngomong kan, bla 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 bla, langsung set di pause, set terulang, set 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 set. Terus ini kita duplikat karena kan dia diputar ulang. Jadi biar nyambung di duplikat gitu kan. Terus ini digeser ke gini. Biar dia nyambung. Jadi begini sistemnya. Lagi ngobrol, set di pause. Set terus diputar ulang, set 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 set. Set. Ini nyambung lihat ya. Ini terakhir kan begini kan, tuh. Terakhir kan begini. Set, diulang lagi tuh. Ya mungkin beginilah yang dimaksud gitu sama si bro. Siapa? Jeki gitu, mungkin kayak begini kan. Terus bentar gua baca lagi. Misalkan kalau gua nemu kucing videonya makin gelap gitu. Oh. Oke, gua nonton dulu videonya yang mana yang dimaksud. Kalau gue ngomong mil ya, kalau gue mati. Kalau kayaknya harus dicari nih. Napking kalau video napking kalau nemu kucing video makin gelap gitu kali ya. Ini dia. Kalau lo mati, videonya semakin gelap. Okay. Hamster Ball. Hai, selamat datang di channel Napking. Jadi, kali ini gue bakalan bermain Hamster Ball. Ya, pasti buat kalian yang seumuran gue pasti tahu banget game ini lah. Ini tuh game legend parah sih menurut gue. Dulu gue waktu komputer gue masih, laptop gue masih jadul banget. Jadi tuh ini tuh gue mainnya pakai mouse. Kayak sih pakai keyboard enak juga ya. Pakai stick bisa enggak? Kalau bisa pakai stick, enakan pakai stick dah. Coba tuh. Mati ya. Ini nih yang ngeselin nih. Yang bola-bola biliar itu. Oke, masih gampang lah ya sini mah. Oke, masih easy boy. Lanjut, stage 3. Bentar, gua coba cari yang makin gelap. Tak nambahnya 50 detik boy. Oh ini, oh iya makin gelap. Oh belum. Ih, kalau sini sih kayak masih gampang ya. Oke.
Kok gak... Oke. Gue tuh pro player ginian anjir. Jangan... Jangan ini deh. Oke. Dizzy Race. Yang muter-muter. Oke. Ya, kayaknya untuk si Jack itu kalau videonya, kayaknya untuk si Jack itu kayaknya kalau video yang apa nih, video yang Nap King yang ngomong bentar gua kasih jalan lampu, kayaknya si Jack maksud itu yang kayak videonya Nap King gitu kan. Napking yang apa? Yang semakin gelap itu caranya itu opacity-nya nanti setiap kalau mati tuh tinggal ditingkatkan saja, misalkan gimana sih jelasinnya ya? Bang bikin tertawa bajai bajuri efek fotonya bergerak. Bajai bajuri efek. Bentar ya, gua buka screennya dulu. Bajai bajuri dia punya ketawa. Iya, terima kasih juga. Wajah juri, coba gue cari di YouTube. Wajah bajuri ketawa bergerak. Bentar. Bentar ya bro, ada sedikit gangguan gitu. Nah, masuk. Ya, USB not recognized dong. Bentar. Dia punya siapa kayak mirror gitu, jadi dia punya layar HP, saya kasih mirror ke laptop, terus saya bikin tutorialnya gitu.
Nah, kebuka lagi. Yang mana efek ketawanya Bajai Bajuri, bro? Efek Bajai Bajuri itu yang mana? Yang ketawa yang mana nih? Ini kah? Ir, anaknya tadi ngomong, lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman RT aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, Ami, ikra doa, tafadhol. Ana la ustati ikra doa ila ya Said. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yuqbalu Allah. Kalau kan yang mana yang lu maksud, bro? Ketawa Bajai Bajuri. Yang ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hada? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. Ini dulu dijadikan meme kah? Apa Bajai Bajuri gitu. Bentar, saya cari dulu yang dimaksudnya ruang hati. Bajai Bajuri tahu bergerak. Mungkin ada yang tahu itu efeknya di mana? Ini ada tutorialnya. Yang foto diberi efek hitam putih. Oke, coba saya kita buatin ya. Jadi, coba kita buatin di sini. Foto dikasih hitam putih. Coba di sini pakai muka biasa, muka ganteng gua. Ini adalah. Ini saja lah ya. Baru kita duplikat. Bukan duplikat dong. Kita apa namanya? Capture dia. Tangkap dan tambahkan sebagai klip. Foto, bro. Terus dikasih hitam putih. Berarti di sini di filter warna. Filter warna. Cuman di sini kalau saya pakai filter warna itu biasanya dia ngebug kalau di saya punya HP. Fotonya itu bergerak sedikit. Bergerak sedikit, bergerak. Mungkin coba kasih tahu di channel apa begitu bro nonton gitu kan, biar saya lihat, biar saya tahu yang dimaksud bagaimana, bro. Jadi kasih tahu saja channelnya di mana biar saya nonton gitu, biar saya ngerti yang dimaksud. Karena bingung ya, fotonya tuh bergerak sedikit. Oke, bro. Kasih tahu di channel mana biar kita bikinin tutorialnya gitu kan, tutorial HP-nya. Kalau untuk kasih hitam putih mah di filter warna sini bisa nih, di dasar. Terus nih kalian pilih nih yang hitam putih nih, yang B18 kalau untuk hitam putih, kayak gitu doang. Di sini teman-teman mungkin ada yang tidak tahu ya. Ada namanya itu klip grafis. Pikipix.
fix ya. Kita searching di sini. PICK. Enter. Oke, ini videonya Picky Pix. Oke, yang mana bro? Yang mana mau dibikinkan tutorialnya? Ini ya. Jangan judge gue, lo lampu. Waduh, itu ada yang keluar. Tokichi, nah, lo Tamiya, lo tau kan? Sapio, make kembali lagi bersama Dawan yang only be more channel Picky Pix, ya kan? Cuy, gila, gilingan padi, giling-giling lu semua. Gimana? Hah? Kabar lu gimana? Semua sehat ya? Iya, kangen. Iya, emang gimana ya? Lagi sibuk, biasa mau nikah ya kan? Jadi gue agak-agak, iya, enggak sih sebenarnya gue main game sih. Tapi yaudahlah, gue mencoba untuk balik lagi karena target Picky Pix itu sekarang bulan apa sih? Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lagi akankah Picky Pix 4 juta sub? Hah? Kabar lu gimana semua? Ya kan, cuy. Ya, lu tahu kan? Sapio, make kembali lagi bersama Dawan yang only be more channel Picky Pix, ya kan? Cuy, gila, gilingan pak. Kalau untuk yang efek kayak yang tadi nih, yang kayak begini nih. Sapio, make kembali lagi bersama Dawan yang only be more channel Picky Pix, ya kan? Cuy, gila, gilingan. Tuh, kalau untuk kayak efek nge-zoom, kayaknya kalian sudah tahu kalau nge-zoom. Pakai ini kan, pakai kunci animasi. Nih. Pakai kunci animasi gitu. Misalkan lagi cerita-cerita gitu kan. Terus di sini kita cut gitu, maju sedikit di sini kita cut, terus kita centang dia. Misalkan lagi ngobrol-ngobrol gitu kayak Picky Pix, terus tiba-tiba ada yang layarnya maju gitu kan, kayak ada ngezoom gitu. Caranya tuh gini, duplikat sebagai lapisan yang sebenar bicara ada video. Maksudnya judul video Picky Pix. Oh, itu SD channel. Oke, SD channel nanti gua cek. SZ channel. Judul videonya apa, bro? Biar saya carikan. Kasih mati. Ya teman-teman, nih kebanyakan orang kadang kayak lagi ngobrol-ngobrol terus ada lihat bagian di mana punya muka tuh kayak ke zoom itu pakai kunci animasi di sini nih ya, tambahkan kunci animasi terus kita zoomin kayak gini tuh, terus kita ini sambil ngobrol-ngobrol sedikit kita kasih kunci animasi, terus kita perkecil dia, perkecil lagi. Begitu. Misalkan ada kalian pernah lihat video-video kan kayak dia lagi cerita-cerita terus tiba-tiba ngezoom set kayak gini tuh, terus kembali lagi set jadi kecil. Caranya gua begini, gua kasih duplikat dulu sebagai lapisan, terus yang lapisannya gua kasih kunci animasi. Iya, kayak gini kan caranya bro. Set ngobrol terus mengecil lagi kayak gitu pakai kunci animasi. Terus selanjutnya EAST, waduh judulnya itu ya,
horor banget dah sumpah. Baru ini sudah malam lagi. Judulnya serem kali cuy. Astezie Channel. Wow. Judulnya. Betul nggak di channel? Bukan cok. E A S T Z I E. Oh ada nih. Wow, 269.000. Judulnya itu ya. Ah, ini dia. Yang mana nih? Ada banyak nih. Salah satu kah? Bentar ya, karena judulnya horor, gua mau tutup pintu dulu. Oke, gue udah mulai berani. Tadi gue kan tidur sendiri di kamar dan melihat judulnya cukup horor. Saya tutup pintu dulu gitu. Oke, ini kita nonton salah satu. Bentar ya, gua kasih videonya ini dulu. Ruang hati. Kar, pindah yuk. Boleh jalanan HP-nya aja kan, Nek? Kenapa sih, Lan? Kayaknya mau angker, Kar. Wow, luar biasa. Apa iyalah? Iya, Kar. Ah, hoax. Kue kecingan lan dah. Yang mana? Ya, gue cari dulu. Kaget gue, sumpah. Bocah bisik baik. Ayo Gar balik. Jangan nak beli dewek. Dolanannya aja nengkene ya Gar. Pindah yuk. Kecengan banget kowe. Orang nana papa lan. Perasaan gue rasa enak gitu. Kayaknya suara menggiri. Gar-gar, kok kerungu suara apa orang? Antara orang dengan gue ini. Orang? Wah, gede-gedek. Ngancurkan teka. Gar-gar. Anak pocong. Hah? Lan, dulu kan anak pocong. Berarti ini kan tempat angker. Mau
aku niki semoga nang kana anu tempat angkot. Oh, ujarku kowe lombok. Ya temenan lah, masa musuhan. Ya sulan, Melayu. Ayu, siki apalan? Masuk. Siki lah. Oh, siki apalan? Ya. Bukan yang ini, yang mana? Yang mana yang 19? Yang 18? Yang 17? Scroll lagi coba ya. Yang mana nih? Boleh sebutkan pesugihan. Yang episode 1. Ini mau ngasilin uang sambil tidur. Unduh Hago sekarang dan buka pohon uang Hago. Ih, fucek. Alayot, kelupai ukar. Matur suwun. Bingung lan, rada duwe duit. Oh, kuwi kepengin duit akeh. Ya pengin lan. Nah, nyon duwe solusi negar. Solusi lan. Solusi apa? Solusi men kuwi duit akeh. Oh, ha. Kepriwe gelem ora? Emang kepriwe carane lan? Ge. Aku nduwe kenalan dukun. Dukun wis teruji klinis. Dukun sakti apa ora lan? Au. Sakti. Au. Sakti. Hu. Sakti. Hu. Sakti. Ora. Sila. Sakti kaya kerak. Dene kerak. Ya kera sakti. Garing temen, ora lucu. Wes kebuka, arep sida ora. Ora lucu. Oh, gitu. Yang ini maksudnya. Kerak, dene kerak. Ya kera sakti. Garing temen, ora lucu. Oke. Oke, gua udah ngerti. Bikinnya itu ini kita buka kain masternya. Tadi siapa lagi yang minta nih? Yang minta ulang? Lupa sekali lagi. Oke, muntara nih gua ulang ya. Muntara kalau masih nonton, nih gua ulang nih. Ya jadi tadi saya punya mouse jatuh sendiri, tapi enggak apa-apa ya. Gua berusaha tegar ya. Jadi ini muntara caranya
Bentar. Jadi muntara ini caranya gini. Ini dipotong. Misalkan ada bagian, misalkan ini misalkan ya, ini misalkan di bagian sini yang mau diedit, misalkan ya, misalkan bagian sini yang mau diedit, kita potong. Terus kita duplikat sebagai lapisan. Karena apa? Karena kalau kita pakai file yang di sini nggak bisa pakai kunci animasi. Kunci animasi cuma bisa di bagian dia punya layer saja. Kalau sudah masuk ke layer itu baru bisa kasih kunci animasi. Kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini kita berbesar ya, muntara ya. Terus ini ada kunci animasi nih, Kak. Diklik kunci animasi. Terus tambahkan kunci animasi. Agak nge-zoom gitu. Kayak gini nih. Tuh, pas banget tuh momennya tuh. Gini, terus tambahkan lagi kunci animasi. Kita kasih kecil. Sorry itu ya temen gua, kita kasih kecil. Kayak gini nih. Kasih kecil nih, kayak gini nih caranya tuh. Jadi misalkan lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngobrol-ngobrol asik gitu, terus tiba-tiba nge-zoom kan. Set. Kembali lagi mengecil, set, kayak gitu. Terus untuk ruang hati yang efeknya kata wajib bajuri, misalkan di bagian sini, misalkan ya, misalkan lagi, misalkan di bagian sini di cut. Oh, nggak usah, ini ada bagian sini kok nih. Misalkan bagian sini kan, ini mau ketawa, gua hapus dulu. Ini misalkan bagian terakhir, misalkan lagi bagian yang lucu-lucunya gitu kan, kita tambahkan media, terus kita pilih latar, kita pilih warna hitam, terus ini kita capture dia, kita pilih yang kotakan ini di atasnya gambar matahari, terus kita pilih tangkap dan tambahkan sebagai lapisan. Nah, kayak gini. Cuman biar dia warna abu-abu, kalian bisa atur di kontras mungkin ya. Kan brightness. Kan kalau untuk warna abu-abu kan tahu lah ya caranya ya, di sini di filter warna. Ini di filter warna, pilih saja yang warna abu-abu gitu. Sudah, misalkan pilih warna abu-abu di sini, yang warna abu-abu itu, karena di sini jujur karena ini gue pakai Kine Master baru, jadi tampilannya kayak gini, makanya jangan kaget kalau misalkan beda dengan kalian punya. Yang abu-abu ini ada di nomor B18 kalau kalian pakai Kine Master baru, kalian tinggal klik. Sudah, kalau misalkan sudah kalian klik, gua nggak pakai itu teman-teman, takutnya gua punya nge-lag dan sekarang sudah nge-lag. Gua kalau pakai filter di Kine Master ini nggak tahu kenapa dia tiba-tiba kayak error gitu, kayak gini tuh, makanya gua jarang pakai filter warna. Kayaknya udah enggak kayaknya nih. Tuh kan udah enggak. Oke, gua lanjutin di sini tadi. Kita capture, kita tangkap sebagai lapisan. Oke, ini dia. Terus kita miringin. Kita lurusin dulu ya. Lurusin kayak gini, terus kita kecilin, kita miringin.
Terus dikasih kasih warna abu-abu. Kalian udah tahu tadi pakai filter warna abu-abunya. Terus tinggal tambahkan ketawa bajai bajuri. Di sini gua ada kayaknya ketawa bajai bajuri. Ini dia di sini kalau nggak salah ada nih. Nah, tinggal ditambahkan. Udah jadi. Tuh. Yes, kebuka. Tuh, iya kayak gitu caranya. Ya gitu kan. Nanti jangan lupa ya kasih warna abu-abu ini, karena gua warna abu-abunya sekali lagi gua punya warna abu-abu. Filter warnanya rusak. Kalau gua pakai di tutorial sekarang paling nanti dia jadi macet. Jadi ya kayak gitu doang caranya. Ya enggak apa-apa, iya sama-sama. Ya, kayaknya gua mau kasih end streamingnya, teman-teman. Gua mau end streaming. Ya, besok gua streaming lagi. Jadi yang mau tanya-tanya tutorial ya, mumpung gua streaming akan tanya-tanya. Sorry, itu WA. Karena gua streamingnya pakai HP. Kalian cari Prime apa Prims Live. Itu sangat bermanfaat itu. Ya ini gua mau end streaming, guys. Nih, gua end streaming dulu nih.